Assalamualaikum teman-teman, jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan. So, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di sini kalian bisa buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru, masukin titik bitnya, pilih tambah, klik tambahkan audio, pilih extract, masukin lagi titik bitnya, pilih impor suara saja, klik audionya, pilih GBG potongan. Di sini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir. Oke, kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir ya. Kalau udah sampai akhir, kalian bisa play soundnya. Dan kalian dengerin apakah beatnya udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja pilih checklist. Klik tanda plus yang di samping dan masukin 3 foto. Pilih tambah. Video yang di depannya hapus, akhirannya hapus. Untuk foto yang pertama, durasinya 11,8 detik. Untuk foto yang kedua sama ketiga, durasinya 3,7 detik. Sekarang kita edit dulu foto yang pertama, kalian bisa klik fotonya. Terus perbesar fotonya sedikit aja. Di awalnya kasih keyframe tetap. Di akhirnya kasih keyframe terus fotonya ke bawahin. Sekarang ke tengah-tengah foto pertama, geser fiturnya, pilih grafik, pilih yang memantul 3. Kalau udah, pilih checklist. Sekarang kita kembali lagi ke awalan. Kembali dulu, pilih efek video, pilih dasar, pilih kamera goyang, pilih checklist. Durasinya sampai akhir foto pertama, pilih sesuaikan. Rentangnya 5, kecepatannya 5, pilih checklist. Foto yang pertama udah jadi, sekarang kita edit foto yang kedua. Sebelumnya perbesar dulu layarnya biar gampang editnya. Klik foto yang kedua, terus perbesar fotonya sedikit aja. Di awalnya kasih keyframe tetap. Di titik bit yang kedua kasih keyframe, fotonya perbesar sedikit. Di titik bit yang ketiga, kasih keyframe tetap. Titik bit keempat, kasih keyframe tetap. Titik bit kelima, kasih keyframe tetap. Nah, di titik bit yang keenam ini, kasih keyframe fotonya perbesar. Kalau udah, di titik bit yang ketujuh sampai akhir, kasih keyframe tetap ya. Jadi keyframe tetap tuh cuma dikasih keyframe aja, fotonya nggak diapa-apain. Nah, karena nanti caranya sama aja, jadi kita edit dulu foto yang ketiga ya. Klik fotonya, terus perbesar sedikit fotonya. Di awalnya kasih keyframe tetap. Di titik bit yang kedua kasih keyframe fotonya perbesar. Di titik bit ketiga, keempat, dan kelima kasih keyframe tetap ya. Kalau udah, di titik bit yang keenam ini kasih keyframe, fotonya perbesar. Terus kalian bisa ke akhiran dulu. Nah, kalian ke akhiran, kasih keyframe, fotonya perkecil. Nah, sekarang di titik bit yang belum ada keyframe-nya, kalian tinggal kasih keyframe tetap ya. Oke, kalau udah, sekarang kalian bisa ke foto yang kedua ya. Nah, kalian bisa ke di antara titik bit ke-1 dan ke-2. Di tengah-tengahnya kasih grafik, keluar 1. Pilih checklist. Sekarang aku mau jelasin cara buat shake-nya. Kita perbesar dulu layarnya ya. Nah, ini kan titik bit yang ke-1. Ini ke-2, ini ke-3, ini ke-4, ini ke-5.
Di antara titik bit kelima dan keenam, di tengah-tengahnya kalian bisa kasih 3 keyframe. Kayak gini ya. Oke, kalau udah, keyframe yang di sebelah kiri ini, fotonya ke bawahin, terus ke kananin. Keyframe yang di tengah diemin aja. Untuk keyframe yang di kanan ini, fotonya ke atasin, terus ke kiriin. Kalau udah, di 3 keyframe yang ada di tengah ini, masing-masing kasih keyframe kanan-kirinya. Keyframe yang tengah hapus. Kasih keyframe kanan-kirinya. Keyframe yang tengah hapus. Kasih keyframe kanan-kirinya. Keyframe yang tengah hapus. Aku ulangi sekali lagi. Di antara titik bit ke-6 dan ke-7, di tengah-tengahnya kasih 3 keyframe. Oke, keyframe yang di kiri ini fotonya ke bawahin terus ke kananin. Keyframe yang di tengah diemin. Keyframe yang di kanan fotonya ke atasin terus ke kiriin. Kalau udah, di 3 keyframe ini masing-masing kasih keyframe kanan kirinya, keyframe yang tengah hapus. Di keyframe yang di tengah sama sebelah kiri juga sama ya. Tinggal kasih keyframe kanan kiri, keyframe yang tengah hapus. Nah, hasil sementaranya kayak gini ya. Jadi kayak loncat-loncat gitu. Oke, sekarang kalian bisa hitung ya. Di antara titik bit ke-10 dan 11, caranya sama kayak di antara titik bit ke-5 dan 6 tadi. Terus di antara titik bit 1 dan 2, 5 dan 6, 6 dan 7 di foto ketiga ini. Caranya sama kayak di antara titik bit ke-5 dan 6 di foto kedua tadi. Jadi di sini kalian hanya mengulangi saja. Di sini aku percepat karena caranya sama aja ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah selesai sampai foto yang ketiga ini, sekarang aku mau jelasin cara buat jedag-jedugnya. Aku jelasin di foto yang kedua ya. Kalian bisa klik foto yang kedua. Terus ini kan titik bit ke-1, ke-2, dan ke-3. Di antara titik bit ke-2 dan ke-3, di tengahnya kasih 3 keyframe. Setelah itu, keyframe yang di kiri ini fotonya ke bawahin terus ke kananin. Keyframe yang di tengah ini fotonya ke atasin terus ke kananin. Keyframe yang di kanan ini fotonya diemin aja ya. Kalau udah, di 3 keyframe ini masing-masing kasih keyframe di sebelah kirinya. Keyframe yang kanan hapus tambah lagi, keyframe yang kiri hapus. Kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe yang kanan hapus tambah lagi, keyframe yang kiri hapus. Di keyframe yang sebelah kiri caranya sama. Kalau udah, kalian ulangi sekali lagi ya. Tinggal kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe yang kanan hapus tambah lagi, keyframe yang kiri hapus. Kasih keyframe sebelah kirinya, keyframe yang kanan hapus tambah lagi, keyframe yang kiri hapus. Pokoknya ulangi sebanyak 2 kali ya. Kalau udah, di antara titik bit ketiga dan keempat, di tengahnya kasih 3 keyframe. Setelah itu, keyframe yang di kiri ini fotonya ke bawahin terus ke kananin. Keyframe yang di tengah ini fotonya ke atasin terus ke kananin. Nah, keyframe yang di kanan ini diemin aja ya. Kalau udah, di 3 keyframe yang ada di tengah ini, masing-masing kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe yang kanan hapus tambah lagi, keyframe yang kiri hapus. Di keyframe yang di tengah sama sebelah kiri juga sama. Kalau udah, kalian tinggal ulangi sekali lagi. Ini caranya sama aja kayak di antara titik bit kedua dan ketiga tadi ya. Nah, kalau udah,
Sekarang di antara titik bit 4 dan 5 sampai akhir foto yang ketiga, caranya sama kayak di antara titik bit kedua dan ketiga tadi. Pokoknya yang masih kosong ini caranya sama kayak di antara titik bit kedua dan ketiga tadi ya. Jadi kalian tinggal ulangi aja. Di sini aku percepat untuk mempersingkat waktunya ya teman-teman. Oke, kalau misalkan udah sampai akhir foto yang ketiga, sekarang kalian bisa kembali lagi ke foto yang kedua. Kalian hitung dari titik bit yang pertama ya. Nah, di titik bit yang ketujuh, kalian bisa kasih efek video. Pilih dasar, pilih cermin, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang ke-8. Terus salin. Simpan di titik bit 9 dan 10. Nah, kayak gini ya. Kalau udah, kita ke awalan foto pertama. Pilih efek video, pilih pesta, pilih lampu strobo, pilih checklist. Pilih sesuaikan kecepatannya 100, pilih checklist. Durasinya sampai akhir foto ketiga. Kembali lagi ke awalan, pilih efek video, pilih dasar, pilih vignette, pilih checklist. Pilih sesuaikan teksturnya 100, pilih checklist. Durasinya sampai akhir foto ketiga. Nah, sekarang klik tanda plus. Masukin penutupnya, pilih tambah. Durasi penutupnya sampai akhir soundnya ya. Yang terakhir, kalian bisa ke awalan. Kembali dulu. Pilih overlay, pilih tambahkan overlay. Masukin awalannya, pilih tambah. Perbesar dulu ya. Nah, kalian geser ke yang warna hijaunya. Terus pilih fitur kunci chroma. Nanti kan ada yang bulatnya, kalian arahin ke warna hijaunya. Kalau udah, intensitasnya 100, bayangannya 100, pilih checklist. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Ini videonya udah jadi, kalian tinggal save aja. Segitu dulu tutorial dari aku. See you the next video. Bye-bye.